Hai guys, selamat datang di Yavi Channel. Hari ini kita mau adu cepat ya. Adu cepat antara Boboiboy melawan Nyaya dan melawan Feng. Ayo kita lihat siapa yang paling cepat di antara Boboiboy, Nyaya dan Feng. Langsung saja kita mulai pertandingan ini ya. Kita melihat di sini Boboiboy masih aman, Nyaya masih aman, Feng masih aman. Ya, lompatan pertama, Loli masih aman. Tapi musuh-musuhnya sudah mulai muncul nih guys. Teman-temannya aduh itu semua nih. Iya, jadi masih aman. Nyaya dengan bola gravitasi, Boboiboy dengan bola api, dan Feng dengan bola bayangannya ya. Hati-hati guys. Stabil, oke, masih lompatan-lompatan yang aman sekali. Wah, blitz lebih banyak nih, Boboiboy sudah tanpa kesulitan. Yaya juga, Yaya masih bisa ya. Gimana dengan Feng? Feng masih aman, makanya unsur jauh sekali ya. Ya aman dia. Langsung tuh dia berbaris mati. Oke, semua dapat orang. Boboiboy menjadi Boboiboy petir. Yaya menjadi Boboiboy api. Dan Feng juga tadi Boboiboy menjadi Boboiboy api rupanya. Menarik. Oh, jadi iya. Oke, lompatan banyak duri nih. Iya, kita mencapai checkpoint pertama di sini. Selanjutnya kita masuk ke stage selanjutnya. Oke, berhati-hati kawan. Boboiboy masih aman rupanya. Yaya, ayo Yaya. Sampai, sekarang masih aman. Masih 1600. Oh, masih 1000-an ya. Semuanya masih aman nih, masih 1000. Oke, Boboiboy hampir jatuh. Yaya masih ditaruh, masih lanjut. Dan Feng, masih aman. Ayo guys, ayo, siapa yang paling cepat nih. Ayo, sudah 1200. Oh, Boboiboy hampir jatuh. Boboiboy, Yaya masih aman. Ternyata Feng jatuh di luar jalan. Sayang sekali. Boboiboy dan Yaya jatuhnya bersamaan ya. Jadi oke, kita lihat ini siapa yang menang. Dan ya, yang menang adalah Yaya dengan jarak 1429 meter ya. Berarti skornya paling tinggi nih Yaya ini, disusul oleh Boboiboy 1413 dan Feng 1288. Wah, sayang sekali Feng. Kita coba lagi di pertandingan selanjutnya. Dan kali ini kemenangan dipegang oleh Yaya. Selamat Yaya!